Lo tau, gue habis putus sama cewek gue. Mereka tau, Mas. Saya minta maaf ya, Mas. Orang saya cuma nyanyi doang. Ah, sini lo. Lo ngetek lo. Mas. Sini, sini, kita lo. Mas, jangan. Ah, udah, lepas itu. Ah, jangan. Ah, jangan. Ya ampun. Udah sekolah sama ibu lo, ha? Awas lo, ya. Mas. Makanya lo lain kali hati-hati. Disini mereka orang rese. Dateng aja lu tiba-tiba. Makan di sini lu. Gaya banget lu, kayak orang tajir. Lagi banyak duit. Bukan banyak duit. Cuma gua di sini karena gua merayakan sesuatu. Widih, merayakan apaan? Merayakan gua bisa lepas dari bencana. Hah? Lu tahu kagak? Gua tuh ya, tadi barusan ngamen di depan. Hah? Terus tiba-tiba ada orang iseng. Gua lagi nyanyi, dia bilang itu lagu. Katanya lagu putus cinta sama ceweknya. Gitar gue ditarik. Dibilangnya katanya gue nyindir dia. Bisa. Makanya gue juga bingung. Tapi tiba-tiba datangnya satu cowok. Cuma tuh cowok ngomongin gue. Cakep banget deh. Bener-bener baik deh. Gue juga bingung tuh cowok datang dari mana. Nak, nak. Kita hidup di Jakarta begini nih ya. Itu banyak banget tuh orang-orang yang sok-sok baik sama kita. Tapi mah di belakangnya banyak maunya. Kayak lo dong kalau gitu. Eh? Lo kan baik sama gue karena lo ada maunya. Iya. Ya, kalau gue sama lo kan beda urusan. Kita ini kan sama-sama orang kecil, nak. Gue mau apa sih dari lo? Lo mau gue traktir kali, lo bayakin gue. kalau itu saya mau. Tapi tunggu. Apa? Tapi jangan lebih dari 10.000 ya. Ya, sama aja bohong dong. Buat kerupuk doang, nak. 10.000. Mas Nino, anterin Monik ya? Mau kemana sih lo? Ke mall. Soalnya kan Monik udah janjian sama teman. Nah, tapi mobilnya itu dipakai sama Mami. Ya, lo gak liat kulungkar nyuci. Ah, bawel lo. Udah taksi aja sana. Ih, gak mau. Emangnya? Gue lagi nyuci. Dengerin, Mas Nino. Kalau misalnya aku naik taksi, emangnya Mas Nino mau kalau aku sampai dirampok? Diculik? Ayo lo gimana? Percaya sama gue, kagak ada yang mau nyulik lo, apalagi ngerampok lo. Cewek bawel begitu ganceng, kita ada ngeribetin. Ih, percuma ya punya kakak, gak bisa diandelin, gak bisa. Mau apaan lo? Bisa diandelin? Gue nih kakak lo ya, bukan supir lo. Awas lo ya, juru-juru gue maksa-maksa tuh si Wanda nganterin. Cewek kecil lagi, perintilan kayak gitu, gayanya udah kayak... Udah dipilihin cewek yang cocok untuk Mas Nino, bukannya bilang makasih, kek.
ini malah marah-marah. Eh, Mas Dino nggak tahu ya, kalau Wanda tuh di sekolahnya banyak banget yang suka. Lah, kalau banyak kenapa lu gak jodohin aja salah satunya? Pakai repot-repot jodohin sama gue. Lu minjir gak selalu di program nih? Pokoknya ya, Monique doain supaya Mas Dino jomblo forever, amin gak aku laku. Wah, nyumpain gue lu. Eh, lu yang gue sumpahin, lu yang kecowok kayak si Fahmi tuh. Iya, enggak banget ya. Mana studi si Monique sama temennya Mas Vino itu yang bulukan, lu bulukan bener. Gue siram nih. Permisi. Selamat siang, saya ingin menghibur di siang bolong ini supaya cuaca dari adem berdua dengan. Ih, berisik. Pasti lebih. Gak ada orang. Yelah mbak, kenapa sih? Kan situ orang, masa kagak boleh nyanyi bareng dikit juga? Maksud gue, pengamen libur. Jadi mendingan sekarang lo cari tempat lain aja. Berisik tau gak? Eh kagak tahu mbak, mau ngamen dimana lagi? Lagian kan mumpung ini mau latihan dikit nape? Bagi-bagi suare, kalian recehannya. Namanya juga mau ikutan idol. Ntar mbak ya nyanyi dulu, no ada orang no. Itu tuh supir gue. Jadi dia tuh gak punya duit. Mendingan sekarang lo cari tempat lain lagi, oke? Jangan gitu dong mbak, lagian kan saya juga mau di sini ngadem aja mbak, bentaran juga. Ye, sambil nyanyain dikit dah. No, di sono panas no, gak ada orang. Ih, lo tuh kebetain banget sih. Ya udah, sana nyanyi tuh, sama rumput sekalian. Sama rumput yang bergoyang ya? Berdua denganmu pasti. Mana bengong sih, mau ngasih duit. Ah, yaudah dah. Tunggu. Lah. Lu, yang kemarin nih? Iya. Kok dimari lu? Tahu. Lu tinggal sini. Itu, tapi sih galak bener anak majikan lu ya? Yaudah. Kenapa sih orang-orang kaya? Galak bener. Ye, barang nyanyi doang sini. Kami juga nyari duit, kalau kagak makan dong. Yaudah dah. Aus gak? Aus sih lumayan, cumanya itu nanti dimarahin sama majikan dalam. Gak ada orang, semua lagi pergi. Pergi. Yuk, majikan gue baik. Ayo. Boleh dah, kalian nih, boleh kagak isiin botol minuman air, aus. Lo mau berenang, lo mau ngapain, boleh. Yaudah. Lu gue cariin ke dalam, malah duduk ngemper di sini. Iya, gak apa-apa, enak di sini adem. Yaudah, enak duduk di sini. Iya. Makasih ya. Yuk, lu makan nih. Emang dah. Nih, lu bikin minuman juga, biar lu gak pucet. Emang ya, orang baik, pasti ketemu sama orang baik ya. Baru ketemu kemarin di mari, ternyata ketemu lagi. Yaudah. Minum dulu ya. Lagi bikinin kue juga nih, gue ambilin. Lo harus. Iya, lumayan. Abis nyanyi. Buset dah, gue komplek digiterin. Tapi kagak ada yang mau denger, ya udah. Terus, mau ngapain lagi lo? Mau ngider lagi nih, ngomong-ngomong. Ayo kagak bisa mama-mama ya. Time is money. Iya, sok. Udah gue ambilin kue, lo gak makan. Gue ambilin buah, baru gue petik nih buah nih. Buset dah, bisa aja. Yaudah dah, boleh. Mangi juga dah, lumayan buat di jalan. Toplesnya juga lu bawa? Gak apa-apa ya. Sekali deh. Oh, usah. Banyak bener dah. Banyak bener ya orang. Yaudah. Sebelum cabut. Dia tadi manggilnya ayah-ayah aja. Emang nama benerannya siapa sih? Jono, iya. Ayo, Nana. Nolol. Apa ya? Yaudah dah, ayo cabut dulu ya, Sob. Ketemu lagi ya. Sama lu, kayak ribet banget. Bisa. Gak usah, ini tinggal gini doang kok. Nah. Bisa. Beres kan? Hanya lain kali ikutan dong, kalau ngamen. Jadi gue belum lancar. Gue keliling komplek dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Hanya ya. Cetela Jono lagi. Kopral Jono.
kemarin si Nana ngamen di sini. Apa dia pindah? Ah, nggak mungkin dia pindah, harusnya dia ada di sini nih sekarang nih. Woi! Lu ngapain lu di sini lu? Lu yang ngapain? Kan gua tiap siang juga ke sini. Lu ngapain di sini nyari apa? Enggak, gua kebetulan aja gua di sini. Lu ngapain di sini? Ngamen lu ya? Hah? Ngamen? Oh, tadi habis nganterin temen gua, kan kebetulan deket bengkel gua nih. Ya udah deh sekalian deh mampir ke sini. Lo ke sini iseng apa? Pakai topi gayanya tukang gorengan. Ah, mau pacaran lo ya sama yang kemarin lo ceritain sama gua ya? Enggak, lo kali yang mau pacaran. Mana pacar yang bilang kemarin kenalin sama gua mana? Kalau gua punya pacar juga enggak akan saya kenalin ke bapak, ya? Kan pacar saya cantik. Dan bapak kan saya tahu. Mata keranjang, keranjangnya keranjang laundry yang gede. Lo juga lo, keribu-keribu playboy. Ntar malam mau kemana lo? Ntar malam pulang dari bengkel, di rumah paling. Yaudah ntar malam ke rumah gue lo. Ya pak, jangan di rumah lo dong. Kenapa emang? Kan adek lo gak suka sama gue. Kan adek gue kakaknya, stratanya beda. Urusan lo sama siapa? Sama gue, si Monik mah bodo amat. Yaudah bentar malam ya. Mau kemana lagi lo? Ya balik ke bengkel, Pak. Jam istirahatnya kan udah habis. Bener lo balik ke bengkel? Emang balik ke mana, Pak? Taman Lawang? Agak terus muter-muter sini lagi. Balik ke bengkel lah. Jam istirahatku udah habis. Ntar bosku marah-marah lagi. Coba. Ya. Assalamualaikum. Salam. Untung aja. Wah. Kalau sampai ketahuan bisa berapa nih? Sorry, bro. Silakan. Mau apa lo? Ya, gue mau ngamen lah. Lo bukan mau turun? Lo cari bus lain. Di sini ada gue. Lo jadi kayak gitu dong. Itu namanya motong hak orang. Udah lama nih nunggu di halte ini. Gak bisa. Gue mau lanjut. Lo cari bus lain, oke? Lo mau ngajak ribut gue maksudnya? Wah, parah nih orang. Udah, sabar. Masih banyak bisa lain juga, harus sabar aja. Tapi gue kagak suka nih sama tuh orang. Iya, udah. Dia nginjek-injek gue masalahnya, gue kagak suka digituin. Lo mau kejar, mau naik? Ayo! Ayo, udah. Ayo! Udah, tapi jadi. Gue bilangin. Kenapa lo gak jadi? Ya gue kagak mau aja nih, lo kejar, lo berantem lagi buat gue. Alah, lo GR amat. Nih, makanya sekarang gue bilang sama lo. Udah deh, lo gak usah ngamen di bis. Kalau perlu, lo gak usah ngamen lagi. Kalau bisa lah. Emang kerjaan gue kayak gini. Mau cari di taman sini aja. Cari di mana? Ya di tempat yang ada orangnya aja. Sorry, kanan kiri. Tahu aja emang ya, tempat ngamen yang asik, yang banyak orangnya. Lo ngamen mulu sampai 2 tahun lo, SMA lulus gak sih? Ya lulus lah. Bis, mau ngarepin apa aja saya SMA? Paling bantar ya, jadi main restoran, terus pembokan. Cuma gue gak hobi main-lain orang gitu, yang gue nyanyi. Nah itu dia maksud gue. Lo SMA udah kelar, ya. Timbang berapa tahun lagi, 2 tahun lagi juga. Lo bisa kuliah. Bisa kerja enak lo di kantoran. Gak kayak gini. Cuma kan jalaninnya juga gak kayak gitu. Harus ngumpulin duit dulu. Kuliah sih pengen banget gue. Ya makanya nih sekarang gue lagi nabung-nabung lah. Ambil ngamen. Lo serius ngurusin kuliah? Gila. Ya, itu pun juga kalau duitnya gak kumpul. Mudah-mudahan deh ya. Ya udah deh. Nih, hari ini kan pendapatan udah banyak nih. Seharian ngamen gak capek loh. Udah, pokoknya berapa juta lo dapat hari ini? 2 juta kan? 1.000 ya? Cukup lah. Sekarang kita istirahat, jalan-jalan lo gak lo? Gue traktir. Kagak. Lo kan kerja di sini. Mungkin majikan lo. Ntar kalau misalnya gue dimarahin gimana? Lo pikir supir gak ada cutinya? Gue lagi ngambil cuti sekarang, majikan gue baik. Cuman anak majikannya tuh, yang perempuan tuh. Bawelnya minta ampun, gak tahan gue. Mau ya? Gue traktir.
Serius nih ya? Beneran. Bang. Sik. Udah deh. Ngapain sih? Pakai mancing di sini? Elah, pancingannya aja pakai bayar, masuknya bayar. Terus kalau misalnya ikan udah dapet, jemblungin lagi ke dalam. Ya makanya kalau mancing di sini cuma buat hobi doang, buat ngelatih skill mancing, buat belajar nih di sini bagus. Kalau gitu mah mendingan gue ajak aja lu mancing di empang no, di kampung gue. Tinggal kalau misalnya kita mau mancing bisa kapan aja, kagak bayar. Ikannya kalau udah dapet boleh dibakar di tempat. Ini mah Jakarta, parkir aja sekarang naik. Iya, parkir aja naik, no. Kok gerak nih? Tadi gede nih kayaknya nih. Di atas ya? Iya. Mas Nino. Aduh. Mas, lo muncul aja sih di mana-mana lo. Mas Nino ngapain di sini? Ya terserah gue dong, orang rumah makan, tempat umum. Iya, tapi tadi tuh Moni lihat di rumah itu masih ada mobilnya Mas Nino. Terus Mas Nino kesini sama siapa? Naik apa? Jadi Mas sama siapa? Sama siapa kasih tahu dong? Ada aja. Sama cewek yang tadi ya, yang di sebelah itu. Cewek? Cowok? Cewek, iya. Cowok, rambutnya aja gondrong, cowok. Cewek deh. Lo mau ngapain sih? Mau makan? Udah buruan makan tuh, tadi katanya makanannya udah mau habis tuh. Iya terus Mas Nino mau ngapain sekarang? Mau kemana? Gue mau ketemu si Fahmi, mau ikut lo. Iya, ogah. Udah bang. Males banget sama Fahmi. Udah deh Mas Nino. Iya. Jangan pulang malam-malam deh. Waduh, ngapain bengong-bengong di mari? Lu yang ngapain? Jam berapa ini? Lu pulang malam banget. Nih buat lo. Ya Allah, nak. Lu jajan mulu di restoran, bukan lo tabung duitnya. Yelah, gue tuh dikasih. Tadi gue barusan abis makan sama temen baru gue itu. Mumpung lagi ada rezeki, kan gue bagi-bagi sama temen gue, gimana? Temen lu tuh kerjanya apa sih? Hah? Lu baru kenal, udah diajak pulang malam, dibeliin makanan. Tapi kalau lu kenapa-kenapa gimana? Sopir doang, anaknya bener-bener baik, jujur juga. Lagian ngapain sih mesti milih-milih temen? Ya biarin aja ada orang yang baik sama gua. Bukan masalah milih-milih temen, ya. Ntar lu kenapa-kenapa, nah baru deh lu nyesel. Udah lu pulang deh, udah malam. Iya, mau gua balik. Gua cuma pengen ngasih lu itu doang, daripada lu kelaperan. Udah, makasih. Pegangin dulu dong. Di portal nih. Gak bisa lewat. Lagian bukan yang lewat situ, ngapain lewat situ? Susah banget dikasih tahu. Biar kayak MacGyver. Deh. Siapa yang kira-kira jalan sama Nana? Kelihatannya Nana senang banget. Apa Nana pacaran? Waduh. Bisa kalah set nih gue. Sini. Si Jono kok gak kelihatan batang hidungnya dari tadi ya? Apa hari ini dia kagak nganterin anak majikannya? Padahal mau nganter kue lagi. Sekalian ngembalin toplesnya. Kalau gitu, nih toples mendingan gue anter ke rumahnya aja dah. Udah lama-lama nunggu di sini, gak ada orangnya.
Cabut. Kagak lihat apa no tulisan, pengamen libur. No kagak libur apa ya? Kirain pegawai kantoran pakai ada liburnya. Lah kagak, tiap hari juga kerja ya ngamen. Ini Aye bukan mau nyari duit kemari, tapi mau nyari itu Mas Jono, ada kagak? Lu mau nyari Mas Jono? Bentar-bentar ya, bentar-bentar. Lu ngapain nyari Mas Jono? Lu ngapain? Kagak ada dia di sini, kagak ada dia, kagak ada. Mana kagak ada? No, mobilnya no, dua-duanya ada. Ah, situ bohong aja nih. Emang mobilnya itu doang, mobilnya banyak. Mas Jono kagak ada. Ngapain sih? Udah, titip aja ya. Buat Mas Jono, dari Nana ya. Mas Jono! Aduh! Waduh! Baik amat nih Pipin, pakai ngasih kue segala. Makasih ya, Pipin sayang. Itu kue dari selingkuhan lo, dari pacar gelap lo. Siapa yang punya pacar gelap? Gak bisa kelihatan dong. Mas Jono, mau yang terang saja sama Mbak Pipin ya. Pokoknya, kalau ketemu selingkuh, gue minta putus. Ini serius sih? Putus? Pin, sumpah. Gue gak pernah selingkuh, Pin. Sumpah, Pin. Itu buktinya gue. Aduh. Nak. Lu di sini, Nak. Lu kemana aja sih? Buset dah, menghilang gitu aja hari ini. Tadi gue sampai ke kampus anak majikan lo, no. Lo ke kampus gue? Aduh, ke kampus anak majikan gue? Si Non libur, kan abis ujian lo, ya libur deh, jadi gue gak nganterin. Oh gitu, pantesan. Padahal gue bawa kue buat lo. Gue anterin dah tuh kue ke ini tempat kerja lo. Hah? Lo ke tempat kerja gue? Iya. Maksudnya ke rumah majikan gue? Iya, abis kemana lagi? Lo ketemu siapa? Ketemu siapa tadi? Siapa? Tuh, pembantunya deh kayaknya. Kenapa sih emangnya lo takut bener kayaknya? Kagak, maksud gue gini, majikan gue tuh kan kalau misalnya ketemu ada orang datang ke rumah nyariin gue, mulutnya suka nyap-nyap. Nih maaf nih ya, bukannya gue gak boleh lo dateng, cuma saling menghormatin aja. Oh iya, iya. Nah aja, gue malah minta maaf, kagak enak. Tadi main nyelonong aja ke sono gue. Gak apa-apa, lo mau ngamen lagi sih? Mau ngamen lah. Lo mau ngamen sekarang? Iya. Gue ikut ya. Jangan, yang bener aja lo mau ikut. Nanti lo diomelin lagi sama majikan lo. Sekarang lo lagi keluar kota, lagi lama. Anaknya kayak gue ya kan? Lo ikut soalnya. Oh iya. Boleh ya? Yaudah dah, boleh. Bener nih? Iya, iya, boleh, boleh. Tapi kali-kali. Assalamualaikum. Tunggu, tunggu, tunggu. Ninonya ada? Oh, lo. Pantesan aja tadi tuh ada bau oli-oli gimana gitu. Ngapa sih lo, Dek? Orang gue yang nyuruh dia datang juga. Terus, terus, terus. Mas Nino tuh aneh banget ya.
Gaulnya aja sama tukang bengkel kayak gitu. Ya pantesan aja Mas Nino tuh udah gak mau sama Wanda. Apa jangan-jangan seleranya juga ngikutin dia lagi? Apa hubungannya sama Wanda? Ngemeh, ini anak kecil. Udah, gak usah dengerin nih, nak bukencur. Apa jangan-jangan Mas Nino sama tukang bengkel ini pacaran lagi? Lebay lo! Lo mau gue aduin sama nyokap, ya kan? Lo pacaran sama anak rival bisnis nyokap kan? Yang si Justin siapa tuh? Justin KW berapa tuh? Idih, udah krempeng begitu pakai anting lagi. Neng lo suruh makan daging tuh, jangan makan daun mulu. Lo krempeng tinggal tulang sama kentut doang. Sana gak lo? Cabut ya? Gue aduin. Cepet. Ya. Salah gue, ini punya gue. Salah. Lo... Kalau gue lihat lu rada hitam kan, abis main di mana? Lo makin lama makin kepo aja lo kayak adik gue tuh si Monik. Di mana-mana tuh ya, kalau cowok kulitnya hitam bagus, maco. Mantan cowok maksud lo? Lo sekarang cangdang. Gue jambak nih lama-lama nih. Lo ngapain nyuruh gue kesini malam-malam, ha? Kayaknya gue lagi suka sama cewek nih. Hah? Cuman gue ragu-ragu. Kalau lo suka kenapa nggak lo bedil aja langsung bedil? Gak usah ragu. Muka lo ganteng, duit ada, tongkrongan oke. Gue montir ragu-ragu ya baru deh tuh. Enggak nih masalahnya nih, dia beda banget nih. Ini cewek ini beda banget sama mantan-mantan gue yang lama. Ini gak matre. Bagus dong kalau gak matre. Iya bagus gimana, tensin lah gue. Dia mau kuliah aja nih. Dia pakai duit sendiri, dia kerja. Nah gue? Gue baru lihat tuh malam ini, ragu nembak cewek. Ini yang ramai cinta, Mi. Kenapa? Beda rasanya, geremet-geremetnya tuh beda. Makanya gue pikirin dulu baik-baik, baru gue nembak. Ya, ubu di rumah gue deh ya. Tak dulu, lu geremet-geremet maksudnya gimana? Hah? Gue jadi penasaran, lu tuh naksir sama siapa sih? Tak dulu lu penasarannya, gue tembak dulu, diterima, baru gue ceritain sama lu. Heh? Gue kesini tuh juga lagi puyeng, Pak, sebenernya, Pak. Gue tuh lagi suka sama cewek. Cewek ini sahabat gue, Pak, udah lama. Awalnya sih gue yakin dia tuh suka sama gue. Cuman belakangan ini, dia berubah, Pak. Gue curiga tuh dia suka sama cowok. Cowoknya itu tajir, Pak. Lagi gue montir, Pak. Montir. Kok bisa? Kok bisa kenapa, Pak? Kok bisa-bisanya lo tadi nasihatin gue? Hah? Nasib lo ya sama kayak gue? Lo bilang nembak-nembak, lo sendiri kagak berani lo. Ini dia yang namanya kebetulan, Pak. Bapak galau, saya galau. Ketemu jadi satu. Jadinya begini, Pak. Rambut aja lo gede, nyali lo ciut. Iya, daripada lo, Pak, ganteng-ganteng. Hati lo. Ya, terima kasih, Pak. Sami kemana sih? Tumben dia kagak kemari. Biasanya tiap hari nongol muke di sini. Giliran sekarang gue nyariin aja, malah kagak ada batang hidungnya. Hei! Gila lo, kaget gue. Kemana aja sih lo? Kemana aja? Lo nungguin gue? Ya iyalah, lo kemana aja sih? Soalnya ada sesuatu yang penting yang pengen gue omongin sama lo. Waduh, perasaan gue, kok Nana yang mau nembak gue duluan ya? Gengsi gue sama Nino. Yang ada gue harus nembak Nana duluan. Lu kenapa sih? Lu suka kayak gitu deh sekarang ya? Kalau misalnya gue cerita aja gak merhatiin gue. Lu ngapain aja sih dia tadi? Hah? Bilang aja lo selama ini deket ya sama cewek ya? Makanya lo kagak ada waktu lagi buat gue. Iya kan? Bener kan? Nana kelihatannya cemburu banget kalau ada cewek lain. Alhamdulillah, impian gue kesampaian juga akhirnya. Woi, Angga. Sempat. Apa lu mau cerita apa? Hah? Kagak, udah ngamut. Jangan dong, gitu aja masa ngambek. Nana, jangan ngambek dong. Ya abisnya lo dari tadi malah bengong-bengong, cuman kayak mikir gak jelas gitu. Ah, gue capek nungguinnya, udah. Ya, gitu jangan ngambek dong. Gue ngambek, gue ngantuk.
Mau tidur dulu. Besok aja ya. Besok, ya. Nah, sekarang aja. Besok aja. Halo. Hei, udah nyampe rumah lo? Belum, masih di luar gue nih. Ada yang mau gue ceritain sama lo. Agak sabar gue. Ketawa apaan lo? Ketawa mulu. Kenapa sih? Tadi gebetan gue kayaknya mau nembak gue. Terus, terus? Ya, tapi karena gue balik dari rumah lo kelamaan, dia mau ngomongin besok. Ya, jangan sampai aja gue keduluan sama dia. Biar lebih kelihatan cowok, gue yang nembak. Bener, bagus lo. Itu namanya cowok. Eh, kayaknya gue juga besok mau nembak deh. Hah? Lu juga mau nembak besok? Berarti besok jadi hari nembak kita dong? Yes. Setuju gue. Good luck, good luck. Iya, yeah, besok. Set. Kemana? Mau kemana nih pagi-pagi? Lu ngapain sih ngagetin gue aja? Pagi-pagi udah datang ke rumah. Kamu ngamen lah. Pake nanya lagi. Kenapa? Katanya ada yang mau lo omongin sekarang. Ade? Af? Ini katanya semalam yang lo omongin katanya mau diomongin sekarang, gimana sih? Masa lupa? Aduh, tapi... Oh iya, tapi gue gak bisa sekarang. Ya. Nanti aja ya, gue udah kesiangan. Ya udah, kalau gitu gue yang ngomong deh. Kok jadi lo yang... Tapi jangan lo jawab sekarang ya. Gue udah lama suka sama lo, nak. Lo mau jadi pacar gue gak? Hah? Apami, lu... Gue... Gak perlu dijawab sekarang. Sore aja jawabnya. Setelah lu pulang ngamen. Ini buat lu, nak. Iya. Makasih, ya. Pergi dulu, ya. Iya. Makasih, ya. Saya udah tadi pagi. Bener loh. Iya. Serius? Mati. Mati. Itu mati petil. Ini nembak ungkapin perasaan gue sama dia. Gimana? Gue sengaja. Gue gak mau minta jawabannya saat itu juga. Kalau saat itu juga yang ada asma gue bisa kambuh, Pak. Biar perasaan lo gimana gitu. Ntar sore dia baru ngasih tahu jawabannya ke gue. Sekarang gue. Kan gue. Lagi lo kenapa gak mau mobil? Fami jadi ngasih-ngasih gue bunga segala. Dadah aja tuh anak. Kira orang pacaran kali ya? Jadi aneh gue. Apa mungkin dia cuma takut aja kali ya kalau gue punya temen cowok yang lain. Disangkanya gue bakal ninggalin dia. Fami. Apa deh. Biarin nanti nih bunga gue kasih sama orang yang pertama ngasih duit ke gue. Untung bonus, ya kan? Gue pernah lihat ngamen ini di depan rumah gue nih. Gue bilang gue apa ya? Tapi kok kayaknya ini enjoy banget ya ngamen di tempat kayak gini. Namanya juga pengamen. Gue mau kasih duit ah. Makasih, Mbak. Mbak. Halo. Lo manggil gue? Kagak. Nih, Ayu cuma pengen ngasih bunga. Nih, terima ya. Loh, ini bunga tuh buat apa? Spesial aja hari ini. Bagi yang ngasih Ayu duit,
ayo kasih bunga, kan lumayan hitung-hitung bunga keberuntungan, ye. Lo stres ya? Kok tiba-tiba ngasih bunga segala? Nih terima, ye. Makasih ya duitnya. Makasih. Apa tuh? Ada kali 50.000. Mantap. Mudah-mudahan aja, nggak hari ini aja. Besok-besok gue dapat banyak kayak gini. Alhamdulillah. Wah, why? Lu mau apa? Gak apa, Beh. Udah bilangin juga hati-hati. Gue bawain gitar deh. Maaf ya. Kan gue udah bilangin lu hati-hati. Iya tapi ngomong-ngomong, lu kok bisa aja ya dari sini? Lu datang dari mana sih kayak Superman aja lu? Beneran tadi pas waktu jatuh, gue kira lu kenapa tuh lu dicopet. Kira gue kejar aja. Boleh istirahat dulu sini deh. Iya, Monik. Itu kan Mas Nino. Kalian tuh lu. Itu pengamen yang tadi kan? Ih, gak mungkin tau gak? Gue gak ngerti lagi deh kalau kagak ada lo. Mungkin aja nih, uang gue udah digundul maling. Emang dah, lo kayak superhero aja, baik bener. Jangan dipuji mulu gue, duduk sini dulu. Ntar kalau dipuji mulu, pala gue gede, gara-gara-geran. Lagian lo duit mulu dipikirin, duit mah gampang tinggal dicari, keselamatan lo tuh. Yaelah, John, kalau misalnya gue gak ngumpulin duit dikit demi dikit, bisa-bisa gue kagak kuliah-kuliah. Gini deh, ini saran gue aja nih ya. Kalau menurut gue sih, lo cari kerjaan tuh yang lebih aman deh. Lo berhenti amen. Ya lo cari kerjaan apa kek yang bisa ngasilin juga. Tapi keselamatan lo tuh terjamin. Lo mah enak ngomong doang. Lo kan bisa nyetir. Kalau gue, gak bisa. Mau jadi apa lagi? Saya cuma mangap nyanyi doang. Ya udah lah, jadi pengamen. Nah, Mas, gimana ya? Lo suka ngerasa gak sih? Kalau banyak banget kebetulan yang kita alami. Bahasa lo kayak orang adik. Susah gue nyernanya kayak orang sekolahan. Gitu ya? Iya. Kita tuh banyak banget gitu kebetulannya. Gue pengen banget gitu bisa sama-sama lo terus. Gue pengen banget bisa ya kayak gini nih, deket sama lo terus. Apalagi kalau bisa jagain lo terus. Gak cuma buat hari ini aja, buat besoknya lagi, buat selamanya. Gitu. Ngerti kan? Ya, maksudnya, jadi? Gak ngerti. Gini loh. Lo mau gak sama gue? Ya gue tahu gue cuma supir. Cuman maksud gue pengen kita tuh sama-sama terus, bareng terus, saling perhatian, saling ngejagain. Kayak orang-orang lain aja kalau lagi pacaran gitu, lo tau kan? Ya lo tau deh. John? Iya, nak. Gimana jawabnya ya? Emang harus dijawab bener ya? Gue nih. Iya. Sebenarnya gue lapar, John.
Bisa nyari makan dulu nggak? Mendadak. Keroncongan nih perut gue. Oh gitu. Iya, gue juga. Laper banget. Aduh. Iya, sama deh. Pelan-pelan. Tapi jawabannya kan? Makasih ya buat hari ini. Kembali di mana? Di dalam portal ini sih, masih lurus lagi. Itu taksinya. Pak, tunggu pak. Sampai sini aja nganterinnya. Emang nggak ini? Nggak apa-apa. Soalnya tinggal 100 meter lagi juga udah nyampe rumah. Emang gue nggak boleh nganterin ke dalam? Bukan ya nggak boleh nganterin, cuma kagak enak aja sama tetangga-tetangga. Kadang-kadang suka diomongin kalau dianterin sama cowok. Biasa lah, kalau udah malam kayak gini. Yaudah nggak apa-apa, gue ngerti kok. Bentar pegangin. Mau lewat sini. Makasih ya. Yang sirkus lo dulu ya. Makasih juga ya udah menerima gue. Ya iyalah. Gue malah yang seneng. Jadi traktir segala. Makasih ya. Yaudah. Dah. Nana pasti terharu sama apa yang udah gue lakuin malam ini. Hah? Coba cowok mana yang perhatiannya melebihi gue sekarang ke Nana? Hah? Saat dia terharu, pak! Langsung gue tanya jawabannya gimana. Woi! Ada apa nih mau pesta-pesta ya? Lo lapar pasti kan? Nah, sekarang gue udah beliin makanan buat lo. Yuk, makan bareng. Waduh, baik bener sih lo sama gue. Iya dong. Tapi gimana ya, gue... Masalahnya nih, gue baru aja nih gue makan nih. Udah kenyang nih. Gimana ya? Apa lo aja yang makan? Lo pasti kan mau lagi dong nih kan, nambah, ya kan? Udah, gak apa-apa kok. Ini kan ada 2 bungkus. Perut gue masih muat sampai 5 bungkus lah, tapi 2 bungkus masih masuk. Yoka. Gimana jawaban yang tadi pagi? Oh, itu. Iya. Jadi sekarang aja nih ya. Gini ya, Fahmi. Gue tuh ngerti banget perasaan lo yang takut kehilangan gue. Gue juga kadang-kadang ngerasa takut kok kehilangan lo. Tapi lo tenang aja. Gue gak bakal ninggalin lo sampai kapanpun. Walaupun sekarang gue udah punya pacar. Tapi lo gak perlu ngerasa takut kehilangan temen. Gue bakal selalu ada di sini. Ya. Kalau lo ada masalah apapun, gue akan selalu hadir buat lo. Pokoknya lo gak perlu ngerasa takut kehilangan temen dah. Ya. Gue ke dalam dulu ya. Gue mandi. Nanti gue temenin lagi. Oke? Ya. Makan deh. Ya. Mi, ada orangnya Mi. Apa yang enaknya? Apa sih? Kenapa sih? Gara-gara tadi pagi. Besok gua anterin, udah gak usah cemberut. Tadi kan urusan penting, gak bisa ditinggal lah. Gitu aja ngambek. Urusan penting? Pacaran ya? Enggak, pacaran sama siapa sih? Tapi kata Mone, dia ngeliat kamu bermesraan sama seorang gembel. Bukan gembel, Mam. Nana tuh bukan gembel. Dia cari uang halal ngamen buat bayar kuliah. Tuh kan? Bener kan, Mami? Emang apa bedanya gembel sama pengamen? Perasaan sama aja deh. Tapi bener nih, tadi itu Moni keliat Mas Nino itu mesra banget tuh sama cewek pengamen itu. Gini, Mam. Si Nana itu mau aku jadiin narasumber buat skripsi. Kamu gak bohong. Kamu gak pacaran sama cewek pengamen itu kan? Enggak.
Siapa juga yang pacaran? Bagus kamu gak bohong. Tapi Nino, jangan bikin Mami malu. Kamu jangan pacaran sama orang sembarangan. Kartu kredit jaminannya. Orang bener juga. Kalau gak bener, udah di penjara. Matanya aja juga, hidungnya satu. Bener, ya kan? Ya. Anak kecil nih, gak sama sembarangan. Jono kemana nih? Kok gak nongol mukanya? Aneh dia tuh anak. Katanya kemarin baru ngungkapin cinta. Baru juga jadian. Sekarang udah ngilang lagi. Lo tuh kenapa sih, Nak? Gue masih mau kok dengerin semua cerita-cerita lo tuh. Gue gak apa-apa, Mi. Masalahnya, gue gak pernah ngeliat lo sesedih ini. Emang cowok yang deketin lo tuh siapa sih? Itu. Ada deh. Supir. Gue suka sih emang sama dia. Tapi udah dua hari ini dia menghilang, gak tahu kemana. Ngindar kali. Jadi, saingan gue tuh cuman supir. Masa gue kalah sama supir? Gue kan montir hebat. Lama-lama juga kan gue bisa punya bengkel sendiri. Halo, No. Masukin ke hati, cuekin aja. Ini monyet kecil emang lagi gangguin gue mulu. Monyet? Terus temennya Mas Nino yang satu ini apa? Hah? Apa ya? Gorila? Lo, Dimo. Pantesan aja ya Mas Nino itu kepincut sama pengamen. Orang temannya aja. Tukang bengkel, yang gak jauh-jauh amat sih. Maksudnya pengamen? Udah, lo gak usah dengerin deh. Ya, enak malah ngaco nih. Kalo udah ngoceh ngomong dari Sabang sampai Merauke sampai Sabang lagi. Ketemu pengamen? Enggak, yuk. Pacarnya masih itu. Masuk. Bikin juga minum. Gua. Iya. Gua nyuruh datang ke sini malam-malam karena gua enggak bisa keluar. Tuh, si Monik ngintilin gua mulu. Sejak kapan adik lu buntutin lu? Nah, tadi dia nyebut pengamen maksudnya apa? Ceritanya panjang banget nih.
Sekarang gue lagi kesiksa banget hidup gue. Gue gak bisa ketemu sama cewek yang gue demen. Tau gak, si Monik tuh mau jodohin gue sama temennya si Wanda. Gue gak suka. Nah, makanya dia ngoceh macam-macam sama lo. Cewek yang lo suka siapa? Hah? Kali aja gue bisa bantu. Permisi. Assalamualaikum. Nah, ini yang mesti diwaspadai. Mau jualan di sini ya? Udah gak ada orang, semuanya sudah pada pergi. Oh, kagak. Ayah bukannya mau jualan. Ayah mau, nih, nitipin bubur buat Mas Jono. Waduh, emangnya kenapa Mas Jono dikasih bubur? Itu penggemarnya Mas Jono ya? Bisa aja. Ayah bukan penggemar Mas Jono. Ayah cuma ngasih aja sebagai tanda perhatian sama Mas Jono. Kasian kan kalau kelaperan. Iya. Mas Jononya di mana? Mas Jononya saya. Lah, salah orang nih rumah-rumahnya. Lu ya, ketahuan selingkuh lu ya. Lu juga ngapain mari-mari mulu cariin cowok orang mulu lu. Lu juga bilang kagak kenal. Emang gak kenal. Emang kagak kenal, ayah. Ayah bukan cari Jononya nih, yes. Jono. Nah, ya lo gitu aja ngambek sih. Kan gue udah minta maaf sama lo. Senteng itu ya lo minta maaf. Ngapain coba kita pacaran kalau misalnya lo sendiri gak jujur? Gak jujur gimana sih maksud lo? Gak ngerti gue. Lo jangan pura-pura gak ngerti deh. Lo bohong kan sama gue? Lo bohong soal nama lo. Nama lo aja lo bohong, lo bukan Jono kan? Lo ngapain sih pura-pura sama gue?
Walah, aduh. Apa lo? Nino ini kemana aja sih? Semuanya ini Ibu nyariin Mas Nino. Bos Nyonya pun juga nyari Mas Nino. Aduh. Kenapa gak nyariin gue? Bah, kan Nyonya tadi pulangnya naik taksi. Ah, gila, gue lupa tuh anak masih di kampus. Waduh, Mas. Bukan Mas aja yang punya masalah. Saya pun juga masalah. Aduh, pusing nih, Mas. Pusing. Ah. Kenapa jadi lo yang pusing sih? Karena harusnya gue yang pusing. Mas, tadi tuh ada yang mencantum nama saya. Tadi ada yang datang, perempuan, nyari Mas Jono. Kan Mas Jono saya. Perempuannya itu cantik, bawa rantang isinya, aduh, bubur. Ewen sih cantik, Mas. Tapi kan saya udah punya namanya Pipit. Ah. Itu cewek rambutnya panjang. Betul, Mas. Panjang, cakep. Bawa gitar nggak? Betul, bawa gitar, Mas. Terus yang ngomong lagi? Gini aja, Mas. Katanya... Ah, nggak kurat, tetang lo. Lama lo. Ini dia nih, Mi, temennya Mas Nino. Fahmi namanya. Oh, jadi kamu kenal sama Nino? Iya, Tante, kenal. Kalau gitu, kamu tahu Nino di mana sekarang, ya? Saya nggak tahu sekarang Nino ada di mana nih, Tante. Soalnya saya belum ketemu Nino hari ini. Eh, pasti lo kan yang ngenalin Mas Nino sama cewek pengamen itu? Iya, kan? Mon, gue nggak tahu, sumpah. Cuman, Tante, saya memang punya teman pengamen. Tapi... saya yakin itu bukan pacarnya Nino. Ya saya tahu kan Tante, Tante mungkin lebih tahu lah. Nino seleranya kan tinggi banget Tante. Ya udah, kalau gitu sekarang juga kita temuin tuh cewek pengamen itu. Mi, kami pulang dulu aja. Barangkali Mas Nino juga udah pulang. Iya juga ya, kalau gitu Mami balik ya. Cuma kamu naik apa ini? Palingan sama saya aja Tante, naik motor. Ih, kalau bukan karena Mas Nino, ogah gue boncengan sama lo. Hati-hati ya. Iya Tante. Om, hati-hati ya. Lo bisa naik motor kagak sih? Cepetan dikit apa? Dengar ya, gue itu terpaksa boncengan sama lo. Karena gue cuman mau nyelamatin Mas Nino dari lo sama dari temen cewek lo itu. Pengamen. Gue yakin banget kalau itu bukan Nana, ya. Gue kenal banget sama Nana. Kagak percaya ya lo. Lihat aja nanti. Gue tahu mau di mana tempatnya jadi biasa ngamen. Nah, ini dia nih, cewek yang pacaran sama kakak gue, Mas Nino. Bener yang dibilang sama Monik? Enggak. Maksudnya apa sih? Gue gak ngerti pacaran sama... Nino yang mana ya? Lu kenal sama Monik dari mana? Gue kagak tahu, dia namanya Monik. Ya pokoknya gue kenal dah sama supirnya. Jadi lu selama ini nih ya, ceritanya lu pacaran sama supirnya Nino? Iya, lo jangan bohong ya. Udah jelas-jelas lo itu pacaran sama kakak gue, Mas Nino. Gue dah, ayo pacaran, emang pacaran sama Jono. Supir sih. Jono. Mas Nino. Supir. Fahmi. Mas Nino! Tadu. Berarti selama ini Nino tuh ngaku-ngakunya namanya Jono. Nah, ya, Nana. Loh, kok ada di sini? Lu selama ini ngaku sama Nana, nama lu Jono, kerjaan lu supir. Nah, denger-denger dulu. Gue bisa jelasin semuanya kok. Gak perlu. Nah, apa mana? Supir biadab tau lo. Lo tau supir biadab? Eh. Lo! Apa lo? Sinara mana, Nana? Tau, kabur kali. Yaudah sih, kenapa nyariin dia dulu? Gara-gara lo juga sini. Apa-apaan sih lo? Gue datang-datang dipukul lagi. Lo tau kenapa gue mukul lo? Hah? Nana itu cewek yang gue ceritain sama lo. Gue sayang sama dia. Tahu? Hah? Sorry, Mi. Gue sama sekali gak tahu. Hei. Lu gue pikir lu orang kaya, orang tajir yang peduli sama rakyat kecil, terutama sama montir seperti gue. Tapi apa? Hah? Emang supir. Mami!
pengamen itu emang gak boleh dibiarin, Mi. Lunjak dia. Mami sama Monik udah puas. Udah puas bikin semua jadi berantakan. Jadi kacau. Udah puas bikin aku kehilangan orang yang aku cintai. Udah puas, Mam. Maksud kamu? Cewek pengamen itu? Nino, Mami gak setuju kamu pacaran sama dia. Jadi kamu harus tinggalkan dia. Semakin Mami nyuruh aku untuk ninggalin dia, semakin aku gak bisa jauh dari dia. Aku cinta banget sama dia, Mam. Ya elah, seleranya Mas Nino itu payah banget deh. Lo terusnya malu ngomong kayak gitu, Dek. Ngaca lo. Nana tuh gak seperti yang lo bilangin. Asal lo tahu ya, dia buat daftar kuliah, dia bayar sendiri. Dia ngamen. Lo harusnya belajar sama dia, sama kayak gue. Lo apa? Dikit-dikit lo minta sama Mami, dikit-dikit lo minta sama Mami. Ya kalau memang Mas Nino cinta sama dia, ngapain juga Mas Nino ngakunya jono? Itu berarti Mas Nino itu gak cinta sama dia. Cuma main-main doang kan? Anak kecil. Tahu apa lo soal cinta? Hah? Nino, jangan pergi dulu. Pokoknya, kamu tidak boleh cari dia. Kalau kamu masih juga berhubungan dengan dia, Mami akan tarik semua fasilitas kamu. Nih, aku balikin. Kalau masih ada yang Mami mau minta, tinggal sebut. Aku gak butuh. Mami! Mami, Mami! Ah, gila. Bener kan dari jauh kelihatan tuh lo. Masih? Ah, gila. Untung banget gue ketemu sama lo. Wah, gue muter-muter daerah sini. Kagak ketemu rumah si Nana. Pusing gue. Ngapain lagi sih lo kesini? Hah? Katanya pacaran. Tapi kok gak tahu rumahnya gimana sih? Namanya juga baru pacaran. Gue udah pernah nganterin dia. Cuman kalau posisi persisnya di mana gue belum pernah. Makanya gue minta tolong sama lo nih. Lo habis kecelakaan tadi, sampai lo lupa. Gue tuh udah bukan temen lo lagi, tau? Woi, woi, ah, tungguin dulu dong, lah. Dengerin gue dulu. Sabar dulu. Ini gue tahu gue salah, gue minta maaf sama lo. Gue tahu dari mana lo kenal sama dia. Dari gue mana tahu lo suka sama dia juga. Mau lo tahu kek, mau lo nggak tahu kek, nggak ngaruh buat gue, ya. Lo punya semuanya, lo bisa dapetin cewek yang lo mau. Mendingan lo sekarang lo lupain aja deh, Nana. Eh, lu bisa dapetin kok cewek yang lebih dari Nana. Gak enak lo ngomong kayak gitu. Tar dulu, gue belum selesai ngomong. Karena lo gak tahu seberapa besar cinta gue sama dia. Gue serius sama dia. Terus, kalau dia gak mau ketemu lo lagi gimana? Tadi dia cerita sama gue. Katanya udah lupain semuanya tentang lo. Dan lo gak pernah lagi ada di hidupnya dia. Kan bisa-bisa omongan lo doang kan? Bokis lo! Eh, gue mau bokis kek, mau enggak. Lagi-lagi gue bilang. Kagak ngaruh buat gue, Pak. Eh, tetap aja. Gue gak akan bisa dapetin Nana. Apalagi hatinya. Hah? Eh, Mik. Apa mau kemana sih? Mik, Mami. Ya ampun, Nino. Nino. Hai. Ayo bangun. Aduh. Tidur di sini sih. Kamu dari mana lagi? Aduh, bangunnya minta ampun. Aduh, Mami mau ngapain sih? Kamu nganterin Monik ke kampus beli formulir. Aku tuh hari ini gak ada jadwal kuliah, Mam. Aduh, ngapain sih si Monik nganterin mulu? Nino, dengerin Mami ya. Kamu harus tinggalkan cewek tukang ngamen itu. Atau kamu kami kirim ke OSI. Hei, bangun. Anterin Monik, Mami mau ke kantor. Ya Allah. Padahal gak ada yang ngertiin gue apa. Gue lagi patah hati nih. Hati gue lagi hancur berantakan rasanya.
Nino dong tuh. Udah mas. Gak ada yang ketinggalan. Halo mas Nino. Ngapain lagi muncul di sini nih? Halo-halo, dia mau teleponan. Toilet mana ya mas? Disitu, ntar aja deh. Ah, ini formulirnya mas Nino aja yang daftarin. Aku mau ke toilet dulu. Gak bisa, deh. Udah. Lo ikut sama mas Nino aja ya. Eh, apa panik? Dah. Kok jadi gue yang ribet? Mas Nino, tungguin dong, mata aku gak ditungguin sih. Ih. Aduh, Pak, kita apa jauh, Pak? Apaan sih? Pak, tolong, Pak. Weh, Mbak, pelan-pelan dong, ada yang jatuh nih. Ya lagian kuliah sama gak kuliah sama aja kok. Gak ada semangatnya lagi. Mendingan berenang. Fahmi, tolongin tante. Bisa berantakan masa depan Nino kalau dia nggak nyelesain kuliah. Iya, tante. Cuman aku nggak tahu harus gimana. Ketemu Nino aja udah nggak pernah. Ayo, ayo ke rumah tante. Bujukin dia, dia kelarin kuliahnya. Dia minta apa aja akan tante turutin, ya? Ya, Fahmi, ya? Oke, tante. Aku coba. Ngapain lo kesini lagi? Kan lo bilang gue bukan temen lo lagi. Gue tuh kesini mau ngeliat temen gue. Yang katanya tuh jadi cowok cemen gara-gara cewek. Mana temen gue? Penting banget lo kalau ngomong.
Lo tau gak perasaan gue? Sakit hati gue gara-gara kehilangan anak. Lo gimana gak kehilangan anak? Kerjaan lo cuma di rumah doang. Yang ada lo bakalan kehilangan dia buat selamanya. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Lo tuh seharusnya malu sama Nana. Nana itu lebih kuat dari lo. Dia rajin kuliah. Hah? Dan dia gak bakalan mau deh sama cowok yang males. Model kayak begini nih. Maksud lo sekarang Nana kuliah buat gue? Gimana gue tahu? Kalau lo gak ke kampus. Lo mau kampus sekarang? Ngapain? Ngapain? Kampus itu tempat anak-anak rajin, bukan anak-anak malas. Udah bagus lo tiduran di sini. Dekat om, sini. Ingin lo keramas. Hey, lo pengamen itu kan? Iya, emang kenapa? Sorry, lo jangan marah dulu. Justru selama ini gue nyari lo kemana-mana. Nyari gue buat apaan? Ya, sejak gue ngeliat lo di parkiran mall itu, gue nyari lo ke situ. Tapi lo gak pernah ada. Oh, emang gue udah pindah. Kalau gue tawarin lo masuk grup band-nya gue, mau gak? Gue lagi butuh vokalis cewek sekaligus bisa main gitar. Ya kayak lo ini. Boleh, boleh. Tapi dibayar kagak? Ya dibayar lah. Tapi band gue sih belum terkenal. Oh, kagak apa-apa. Yang penting gue bisa nyalurin hobi aja. Butuh vokalis kan? Yang bisa main gitar juga. Nah. Buset. Lo kenapa sih? Goda-godain cewek. Tuh orang kagak salah apa-apa. Orang dia tuh udah bahaya sama gue dia itu. Orang digodain lo juga. Bukan menggodain tuh. Orang punya band. Pengen nawarin gue aja vokalis bandnya. Karena gue bisa main gitar. Oh, lo gak pacaran nih? Enggak mas, aduh, enggak. Sorry. Sorry lu gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Ya bukan salah, gue udah masuk. Anak band pokoknya orang kayak begini. Sorry ya. Iya. Jadi lu bener yang menawarin dia nih? Iya. Hah? Bagus, suaranya dia tuh bening banget. Cocok buat vokalis lu. Ya? Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Ya udah, langsung lagi. Asal jangan macem-macem lu. Iya, santai aja mas. Nanti gimana nih cara janjiannya nih? Ntar gue telepon lagi dah, gue cari lu. Hey, jangan panggil gue mas, panggil gue bang. Sip. Lu gimana sih pakai mukul dia segala, emang dia salah apa? Dia mau megang lo tadi. Megang kenapa sih? Tangannya deket banget sama lo. Lo terus kenapa? Emangnya gue pacar lo? Iya. Emang kita pacaran? Sih. Eh, lupa. Suka gini nih. Iya, nak. Jangan lari lagi dong, nak. Apaan sih? Orang gue mau ngamen. Lo pikir cuma lo doang yang bisa ngamen? Sini. Gue juga bisa ngamen, lo tinggal diri aja di sini. Apa-apaan sih, udah kagak usah. Udah, lo tenang aja deh, lo gelar aja dulu tuh duitnya. Tunggu di sini. Selamat siang. Saya membawakan sebuah lagu buat cewek yang pernah kabur dari hidup saya. Sebentar, saya stem dulu ya, Bu. Apa-apaan sih? Udah jangan bikin malu gue. Neng, ayo main kabur-kaburan. Neng, ayo main kabur-kaburan. Daripada kabur beneran, pikiran pusing kagak karuan. Belum dimulai. Neng, wah, lo mau ngapain lo? Mas, tidak. Lo mau Banana. Iya. Tahu gak? Tadi Mami bilang kalau Mbak Nana disuruh datang ke rumah sekarang. Ayo. Oh ya? Ya seriusan. Mami yang ngomong? Iya, ayo. Bu, sorry Bu. Lagu itu pending, Bu. Kira-kira pendek lagi, Bu.